Hai, nak tahu 10 jenis pekerjaan yang bakal pupus tahun 2022? Tunggu! Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua follower Tips Kerjaya. Hari ini saya nak kongsikan jenis-jenis pekerjaan yang bakal pupus pada dekad ini. Okey, dia compile 10 jenis yang tertinggi. Ini adalah berlaku kerana kemajuan teknologi dan kita menggunakan robotik serta teknologi kecerdasan buatan AI. Artificial intelligence yang semakin berkembang. So, banyak jenis pekerjaan tidak lagi memerlukan manusia untuk melaksanakannya. So, yang pertama adalah kerani kemasukan data ataupun data entry. Yang kedua, kerani account atau simpan kira dan gaji. Yang ketiga, setiausaha, eksekutif dan pentadbiran. Yang seterusnya, pekerja kilang dan pemasangan. Yang ini sebab semuanya dah diganti dengan robot. Seterusnya, pekerja khidmat pelanggan dan maklumat klien. Mungkin tak ada apa ni, call center. Atau call center dah berubah menjadi robot. Yang dijawab oleh mesin apa ni, suara, perakam suara ataupun kita menggunakan email, so lebih mudah berbanding manusia, so hilanglah human touch. Yang seterusnya ialah pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan perniagaan, means admin manager. Kemudian accountant dan juru audit. Ke-8, kerani simpan bekalan dan bahan, ni storekeeper atau purchaser. Seterusnya, 9, pengurus besar dan operasi. This is general manager. Yang terakhir adalah kerani perkhidmatan pos sebab semua boleh guna online. So, kajian ini telah dibuat oleh World Economic Forum pada 2018 untuk yang melihat apa yang bakal berlaku pada dekad akan datang. Okay, saya harap info ni memberi sedikit manfaat kepada anda. Terima kasih. Bye.